Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan OTG pada HP Infinix. Oke, langsung saja kita pergi ke caranya. Silahkan teman-teman buka pada pengaturan di sini. Teman-teman cari di bagian koneksi lainnya. Sekarang sudah ada fitur OTG, silahkan diaktifkan. Di sini tertulis secara otomatis nonaktifkan apabila tidak terhubung dalam 10 menit. Jadi kalau teman-teman lupa matikan, dia bakalan mati secara otomatis. Nah, ini tinggal teman-teman hubungkan seperti flash disk atau sebagainya ya. Ini sudah bisa teman-teman gunakan. Jadi seperti itu cara kita mengaktifkan OTG pada HP Infinix ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup mudah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.